Nah, ini cukup terkenal teman-teman. Oke. Oke, sudah selesai cuci tangan. Ini masuk. Nah, jadi kalau sudah masuk begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ical di channel Pak Ical sehari-hari. Nah, kali ini Pak Ical ada di Kota Batu, teman-teman. Nah, Pak Ical kali ini akan memberikan rekomendasi ya, sebuah makanan ya, cuimi ya, makanan khas dari Batu. Cuimi lah namanya ini, cuimi dan bakso Lombok. Lambatnya di Kapten Ibnu nomor 57. Kota Wisata Batu. Oke, langsung saja tepatnya masuk di gang ini ya. Ya, jadi tempat makannya ada di belakang sana. Ya, di belakang sana, jadi motornya parkir di belakang sini motornya, terus makannya di dalam sana. Ya, masuk gang ini. Nah, ini cukup terkenal, teman-teman. Oke. Oke, kita cuci tangan dulu ya. Oke, sudah selesai cuci tangan. Ini masuk. Nah, jadi kalau sudah masuk begini, ini baru tempatnya. Nah, ini sudah ada orang makan di sini tadi. Jadi tidak hanya jual cuimi, tapi juga ada baksonya. Nah, kita langsung pesan saja. Hah? Pesan aja. Ya wis. Oke, kami pesan dulu ya, berhubung spesialnya di sini cuimi, pesan yang cuimi saja. Nah, ini menunya. Untuk rate harganya juga cukup murah ya teman-teman. Oke teman-teman dan sedulur sekalian, jadi ini dia menunya ya, menu dan harganya langsung. Ini ya rekomendasi, saya rekomendasikan kalau ingin makan cuimi atau bakso ya, jadi isinya bakso seperti itu beserta harganya ya. Oke, terus ini minumannya, minumannya ada yang hangat, ada yang dingin, sama ini ada bubble juga ya, ada kopi-kopian juga. Oke, kita tunggu, kita sudah pesan, kita tunggu makanannya datang ya. Baik teman-teman dan sedulur semuanya, ini pesanan kita sudah datang ya. Ini minumannya ya standar ya, es jeruk sama es teh. Terus ini yang cuiminya ya, biasa ciri khas cuimi itu kuahnya dipisah. Ini ada somai basah, terus ada gorengannya juga. Terus ada ya seperti mie pedes itulah, ada bawang gorengnya juga, ada seladanya ya. Nah, kalau yang ini pesanan saya, kalau bakso biasa kan sudah pernah ya, sering lah. Ini saya pesan bakso aci, ini seperti ada apa ya, gorengan mungkin ya, gorengan ini teman-temannya, gorengan aci mungkin teman-temannya. Terus ada baksonya, terus ada bawang pre. Ya, udah tanya cuma itu aja. Kalau bakso acinya, oke? Gimana rasa cuiminya, Triko? Cuiminya enak katanya. Nah, tinggal bakso acinya. Coba saya suguh dulu, teman-teman. Ini kuahnya warnanya seperti ini. Ya, biasanya kan ciri khas bakso aci kan udah pedes. Oke, coba dulu. Kuahnya dulu. Kuahnya rasanya agak pedes, ada pedesnya, ada kecutnya, ada asinnya. Baiknya apa, penasaran sama ini. Ini acinya, ini yang rasanya kayak kerupuk teman-teman. Kalau saya bilang kayak kerupuk itu rasanya. Ini acinya. Kita cek pentolnya dulu ya. Nah, dalamnya gini ya, pentol aci ya, bukan pentol kayak pentol bakso tadi itu enggak ya, aci. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ya, meskipun dia aci, tapi masih dicampuri apa, sapi. Oke, kita habiskan dulu ya teman-teman, nanti kita infokan harganya berapa. Oke teman-teman dan sedulur sedoyo, ini istri saya masih menghabiskan ya, ya saya sudah ambles ya.
Oke, tadi yang dipesan istri saya itu yang ini ya teman-teman, yang M, ya, cumi mie M ini. Terus tadi yang saya pesen ini bakso aci level 1 ini, terus sama minumnya ini es jeruk, mana es jeruk? Oh ini es jeruk, ini sama es teh. Jadi 12 tambah 12, 24, 24 tambah 11, 35. Jadi kurang lebih nanti totalnya 35.000. Soalnya tambah kerupuk ini mungkin ya 37 lah ya. Ini sudah habis juga punya istri saya. Baik teman-teman dan sedulur sedaya, ini kami sudah selesai makan ya. Jadi sesuai perkiraan totalnya semua 37.000 ya, cukup worth it ya untuk di kota wisata Batu. Nah, jadi tempatnya masuk gang seperti ini, nanti sepeda motornya parkir di depannya sana ya. Nanti untuk alamatnya nanti akan saya kasih link Google Maps-nya ya di deskripsinya ya. Soalnya ini tempatnya masuk gang seperti ini ya. Baik, demikian review makanan ya dari Pak Ical. Nantikan terus video lainnya dari channel Pak Ical sehari-hari. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman dan sedulur semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.